Kita akan tunggu dulu mapnya apa yang terakhir. Akhirnya! Ini adalah map rahasia yang setelah sekian lama saya tunggu-tunggu, sudah berjam-jam aku main, ternyata kita dapat map rahasia di final ya. Oke, kita akan lihat map rahasianya seperti apa. Mudahan nggak seperti sebelumnya, biar nggak sama aja lah ya. Ini kita akan lihat map rahasia. Ini HP aku tiba-tiba mati ya, jadi kayak rusak-rusak tiba-tiba mati seperti sebelum-sebelumnya lah. Kita tunggu dulu sampai layarnya kembali lagi. Oke, jadi ini map rahasianya sama ya, sama kayak sebelumnya. Ini di stasiun kereta lagi. Kenapa kita? Kan kita sudah menangin ya, ini map rahasia yang di sini ya. Tapi kenapa kita malah di sini lagi, di stasiun kereta lagi? Ini pasti monsternya Thomas X ya, sudah aku tahu ya. Yang kayak laba-laba gitu loh. Nggak apa-apa, kita mainin. Siapa tahu abis kita menang ini ada lagi ya lanjutannya. Coba lagi, aku nggak tahu kenapa map rahasianya sama ya. Nah, nggak apa-apa, kita akan menangin karena aku udah pernah menangin, jadi aku tahu cara menanginnya. Nah, kita akan dikejar sama si Thomas X yang laba-laba itu ya. Kita lari-lari, dan sebelum dia mendekati kita, nah, sudah sampai jarak segini, kita tuh bisa lompat guys. Kita bisa lompat ke samping, ya sebelah kanan aja. Lompat ya, nggak usah double jump ya. Lompat satu kali aja udah bisa menghindari, sudah bisa naik ke atas. Oke, kita tunggu lagi. Kita turun lagi ke bawah. Nanti kita bakal dikejar lagi ya. Aku masih hafal kok ini. Karena ini sama persis kayak sebelumnya ya. Kita akan dikejar lagi di sini. Tapi kita tunggu aja. Nah, kita tunggu. Kita lari. Kita akan masuk ke itu gerbong kereta yang tidak dipakai itu ya. Kita akan sembunyi di sana karena Thomasnya nggak bisa masuk ke dalam situ. Jadi ini gampang banget lah cara menanginnya ya. Oke, lanjut. Nah, itu Thomasnya. Nggak bisa naik dia. Nanti dia bakal pergi tuh. Sama persis seperti sebelumnya. Nah, setelah dia pergi, baru kita maju lagi. Santai dulu. Sambil nunggu dia pergi, kita sambil jalan-jalan gitu aja dulu ya. Tunggu dia pergi. Karena kalau kita kecepatan keluar, nanti Thomasnya bakal ngejar. Kita nggak sempat kabur nanti. Oke. Lompat lagi, oke. Ini kayaknya sudah aman ya. Thomasnya nggak ngejar kayaknya ya. Kita lihat dulu. Oke, santai saja. Bukan santai aja, memang nggak bisa lari nih guys. Gimana nih? Oke. Oke, ada lagi Thomasnya. Kita lari ya. Thomas, kenapa sih harus tunggu ada Thomas yang baru lari ya? Oke, Thomas yang ngejar. Kita pakai skateboard ya, yang kayak di Subway Soup itu. Oke. Ini kita gampang ya kalau sudah pakai ini ya, tinggal ya belok-belok dikit pasti menang ya, karena Thomasnya nggak bisa ngejar kalau kita pakai ini skateboardnya ini. Nah, tuh Thomasnya masih bisa ngejar sih, cuman nggak secepat kita ya. Ini gampang juga arenanya ya, walaupun map rahasia. Gampang. Coba developer game Stumble Guys bikin map rahasia ini jadi map aslinya gitu loh. Nah, kita lompat lagi di sini. Seandainya ada map yang kayak gini, menarik banget ya kalau ada di game asli Stumble Guys ya. Oke, ini finish kita ya. Ya, semoga aja ada lanjutannya karena ya udah menang ya. Kita kemarin udah menang juga. Nah, kita main ini lagi ya. Oh, ada lanjutannya. Oke, jadi ternyata kalau kita menangin itu sekali tanpa kalah, ada lanjutannya ya mapnya. Oke, tapi kita nggak akan turun di sini ya. Kita akan turun di sana saja karena aku tahu di sana tuh pasti ada monster Thomas X-nya. Jadi kita kabur dulu guys. Kita lihat-lihat. Tidak ada, kita kabur dulu ya. Kita kaburnya tunggu dekat-dekat gerbong sana aja ya. Tunggu masuk terowongan baru kita turun ke rel keretanya. Karena kalau kita cepat-cepat turun, itu keretanya bakal ngejar ya. Oke. Ini modenya lebih gelap ya daripada yang sebelumnya ya. Mungkin ini, udah tahu ya. Kayaknya beda ini ya. Aku curiga nih beda monster ini dengan sebelumnya ya. Kita lompat dulu, aku pengen mastiin dulu. Oh, Train Eater!
Waduh. Oh my god, kita ulang. Oke. Train Eater ya. Jadi ternyata bukan Thomas X. Jadi Train Eater nih cepat banget ya buat kalian yang belum tahu. Train Eater ini kereta pemangsa manusia dan dia cepat dan dia tuh kuat banget ya, lebih kuat daripada Thomas. Oke. Kita harus berhati-hati nih. Cukup menantang ya. Aku langsung kalah tadi karena nggak sempat lompat. Dia cepat banget asli. Pasti langsung kalah sih kalau ini. Jadi kita akan lompatnya dekat-dekat anu aja ya. Dekat-dekat terowongannya aja supaya kita bisa menghindar ya. Karena laju banget itu ya. Oke, santai dulu kita. Ini larinya lambat banget di sini ya, di map rahasia ya. Santai Rudy, santai. Kabur. Tunggu dulu, nggak kelihatan kan? Ya dia nggak mungkin muncul kalau kita belum turun ke rel kereta. Jadi kita pastikan kita turunnya di dekat-dekat terowongan aja ya, biar bisa cepat-cepat kabur. Oke, lompat di sini. Oke, kabur. Kita lihat di belakang. Lompat. Rasakan itu. Ternyata kita bisa menghindari Train Eater yang secepat itu ya. Itu secepat kilat sih itu. Oh ternyata ada lagi guys. Oh ada lagi. Cepat banget lagi. Lompat. Nggak bisa kan kamu. Loh. What? Dimakan dong. Dimakan gitu ya. Jadi kita dimakan sama si Train Eater-nya. Padahal kita sudah masuk ke kereta nih. Gimana cara kita kaburnya ya? Oke, sampai sini ya. Kita tadi kan lompat. Kita lompat aja guys. Kita lompat. Dia makan keretanya tadi. Kita kabur lagi. Cepat banget asli. Dan dia bisa makan kereta ya. Gokil juga. Oke, kabur. Gelap banget, nggak kelihatan. Lompat. Hampir saja kita kena, guys. Oke. Gelap banget ini. Gelap banget, sumpah. Oke. Lihat-lihat belakang dulu kita nih kayaknya nih ya. Oke, kita lihat. Kita hampir menang, guys. Nggak ada. Oh, ada Thomas lagi. Ada Train Eater lagi. Terbalik-balik sudah aku nyebut namanya ya. Ini sangat menegangkan sekali. Aku harus memenangkan map rahasia ini. Lompat lagi, double jump. Ada di situ dong. Aduh. Nggak bisa menang kita, guys. Mungkin nanti kita akan coba di next time lagi. Karena aku sudah cukup capek. Aku sudah nyoba berkali-kali nggak menang-menang tadi ya. Map rahasia Train Eater. Karena lebih sulit daripada Thomas X. Jadi aku tidak bisa memenangkan game ini. Jadi kita akan lanjut lagi nanti di part 5. Kita akan lihat arena apa, map rahasia apa yang akan ada di part 5 nanti game Stumble Guys. Oke, sekian dulu untuk game Stumble Guys hari ini ya. Sekian dulu untuk konten game Stumble Guys hari ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye. Rahasia di game Stumble guys, dan kita akan melawan monster-monster menyeramkan yang ada di game Stumble guys. Dan kita lihat kita dapat mapnya di mana, map rahasianya. Please jangan dipipot push lagi, please jangan pipot push lagi. Kita dapat di map kota. Oh my god. Sudah lama sekali aku tidak mendapatkan map di kota terbengkalai ini. Dan di sini masih seperti biasa ya, suasananya selalu malam. Jadi tidak pernah siang di kota ini. Dan di kota ini karena dia malam terus, makanya di sini banyak sekali monster-monster menyeramkan guys. Kita akan lihat monster apa yang ada di kota ini ya. Kita lihat. Sepertinya sih monster-monster di sini tuh ukurannya lumayan-lumayan besar sih. Ya biasanya ya, kita cek-cek dulu guys. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, apa itu? Oh my god, monster taksi. Wow, ternyata monster kendaraan yang akan kita lawan ya. Bukan kita lawan juga sih, tapi harus kita hadapi. Kita harus mencari jalan keluarnya ya, sambil menghindari monster-monster kendaraan ini. Oh my god, ada monster taksi guys. Jangan-jangan nanti ada monster lainnya selain monster taksi ya. Oh my god. Ternyata ini lebih sulit dari dugaanku guys. Kalau monsternya yang bentuk-bentuk humanoid mungkin kita masih bisa mengelabui. Tapi kalau ini kan dia cepet banget guys. Dia kan kendaraan gitu, mobil ya. Jadi dia sangat cepat sekali ya. Nggak mungkin lambat. Karena namanya juga di jalanan gitu, dia bisa langsung menerobos laju-laju. Sedangkan ini kan Stumble guysnya jalan kaki ya. Lari kayak gini aja.
Jadi udah pasti sangat sulit untuk kita menghindari serangan dari monster kendara. Oh my god, ada bus guys. Itu adalah bus eater. Oh, ada ini guys. Oke, kita menemukan satu ini walaupun mati, tapi aku menemukan skateboard di situ ya. Aku masih tahu jalannya, tinggal ke situ doang. Oke, ada satu harapan kita guys. Kita akan mengambil skateboard itu dan kita bisa meninggalkan kota terbengkalai ini dan kita akan dapat crown setelah itu. Tapi ini bagaimana caranya menghindari monster-monster kendaraan ini, sangat laju-laju sekali mereka ya. Bagaimana kita menghindari? Oh my god, astaga, tanpa aba-aba guys muncul lagi bus eater. Oh my god, dia memiliki kaki laba-laba ya by the way ya. Beda sama monster taksi yang awal tadi, dia cuma punya mulut besar gitu aja, tapi dia masih bentukan mobil. Kalau ini punya kaki laba-laba guys, sangat-sangat berbahaya sekali nih. Oke, aku harus berhati-hati kali ini. Aku tidak boleh mati lagi guys. Masa kita mati terus sih? Oke, dia muncul dari arah depan sana. Terlihat jelas saatnya kita 1, 2, 3 melompat. Hampir aja guys, hampir aja kita mati. Oh my god, serem banget guys. Kabur, 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 kabur. Oh, oh my god, hampir kena lagi kita guys. Untungnya aku lumayan tangkas sudah ya, sudah lumayan jago menghindarinya. Sekarang saat kita berbelok ke sana, kita harus mengambil skateboard itu secepatnya. Itu adalah skateboard elektrik ya. Ini bukan skateboard biasa guys, dia bisa jalan sendiri dan cepat banget ya dia. Memiliki kecepatan yang setara dengan mobil. Oh my god, oh my god. No. Oh my god, kita berada di dalam. Oh my god, bagaimana kita melihat kita berada di dalamnya? Oh my god. Oh my god, mana ngelihatnya ini guys? Loh, kamera. Oh my god. Oke, kita akan. Aku melihat satu jalan. Oh my god, aduh, terlindung. Kita akan belok ke sana guys. Kita akan masuk ke dalam terowongan untuk menghindari monster bus eater ini. Oh my god. Serem banget. Saatnya kita masuk. Apakah berhasil? Berhasil guys, kita berhasil. Kenapa dia tidak berani masuk by the way ya? Kan bisa aja sebenarnya ya. Entahlah ya, pokoknya dia tidak masuk ke sini dan kita tinggal lurus aja dan kita akan berhasil lolos guys. Kita dapat crown ya. Dia tidak berani masuk ya, kenapa ya tidak berani masuk dia ya, aneh. Oh my god, ada monster train eater ternyata di dalam terowongan ini ya. Ternyata itu adalah terowongan kereta yang terbengkalai dan dihuni oleh monster train eater guys. Ternyata kita mati dimakan train eater, tapi ya udahlah ya. Sebenarnya aku pengen ngelawan train eater ini ya, tapi aku sudah pernah guys. Aku sudah pernah memenangkan map train eater. Jadi mungkin kalian pengen lihat nih adalah cuplikan aku bermain di map stasiun ya, stasiun kereta terbengkalai dan kita berhasil memenangkan map train eater tersebut. Jadi kita tonton aja lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ini sudah map rahasia guys. Oh, mati HP-ku. Oh, map rahasia. Akhirnya kita dapat map rahasia lagi. Kita tunggu dulu ya sampai nyala ya. Oke guys, jadi ternyata map rahasianya adalah stasiun kereta lagi ya. Ini stasiun kereta horor ini. Banyak monsternya di sini. Ya, kalau kalian ingat aku sudah main di sini, kita ketemu dengan Coco Charles dan Thomas gitu. Kita langsung disambar kalau kita turun ya. Jadi kayaknya kita akan turun di sana aja. Kita akan turun di ya bagian sana lah. Soalnya bahaya kalau turun di dekat sini, kita akan langsung kena sambar sama monsternya. Aku nggak tahu ini monster apa yang menanti kita ini, monster apa gitu. Apakah monster Coco Charles lagi? Atau monster Thomas lagi? Kita lihat dulu di sini. Atau ada monster lainnya kah? I don't know ya. Kita lihat dulu. Kita lihat kondisi dulu baru kita turun ke bawah. Oke, okay. Kayaknya di sini aman ya kita. Oh, apa itu? Oh, laju banget. Oh, asli laju banget dia ya. Cepat banget dia. Oke, kita ulang lagi deh. Kita ulang lagi ya. Tadi mati. Tetapi tidak apa-apa. Kita akan ulang lagi. Aku nggak tahu dia bakal secepat itu sih. Itu terlalu cepat sih menurutku sih. Gimana cara kita ngindarinnya ya?
tar, kita pasang strategi dulu ya. Kita akan cari kayaknya finishnya di sana sih. Oh, apa itu? Aku melihat ada sebuah kereta di sana, guys. Apa itu? Ada cahaya di situ ya. Jadi kayaknya kita bakal turun di situ aja, belum muncul. Kayaknya kalau kita turun dia langsung datang deh. Jadi kita akan turun di ujung sana supaya kalau kita turun itu bisa menghindar gitu, ada kesempatan untuk menghindar karena dia laju banget. Aku pengen coba ngelawan ini pakai Boboiboy sih, tapi sebentar ya, aku pengen berusaha mengalahkan the Train Eater, bukan mengalahkan sih, memenangkan map Train Eater ini tanpa perlu menggunakan kekuatan Boboiboy. Tapi setelah ini kita akan pakai skin Boboiboy buat mengalahkan dia, karena ini map rahasia, guys. Oke, itu dia, kelompat. Nah kan, masih sempat kan? Sempat guys. Kita cepat. Kayaknya itu ada gerbong kereta, kita harus naik ke situ. Oke. Tidak. Oh, jangan bilang dimakan. Oh, dimakan dong. Kok bisa dimakan sih kita sih? Oke, kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, langsung lompat. Nice ya. Asli dilahap semua dong. Dilahap semua keretanya sampai habis. Gimana kita menangin ini? Oh, dia ada lagi. Lompat. Ai. Nice. Gelap banget. Oh, apa itu? Ah. Aku melihat ada sesuatu di situ. Apa ini? Kok belum menang sih kita sih? Oh, no. Oh, bisa dihindarin kayak gitu, guys ya. Lompat. Nice. Nggak bisa menang gitu loh. Gimana caranya kita menang? Oke, guys. Itu tadi cuplikan videonya. Aku bermain di map Train Eater. Dan aku berhasil dapat crown. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye. Oke, kita masih dapat kesempatan dua kali lagi ya, tapi kita tidak akan menggunakan kesempatan ketiga. Kedua kesempatan aja sebenarnya udah cukup ya, karena aku sudah tahu ini monster apa dan aku pasti bisa menghindarinya. Dan kali ini kita tentu saja menggunakan skin Boboiboy andalan kita ya, cuman di sini ada nggak pakai skin apa kemarin ini. Ada yang baru gitu, ada yang es ya kita pakai, bukan yang air ya. Oke, ada tiga skin. Tapi kita akan langsung aja ke ujung ya. Kita akan pancing. Soalnya dia laju banget, guys. Kalau kita lompat di bagian sini, kita otomatis akan langsung kalah ya. Langsung mati. Jadi kita akan ambil jalur bagian ujung sini. Untuk mewanti-wanti kedatangan dari Train Eater. Train Eater ini monster kereta pemangsa manusia ya. Nah, kan laju banget kan. Kita akan langsung lompat. Oke. Kita akan berubah menggunakan apa dulu ya? Ah, api dulu. Kita tunggu dia datang ya dari sana ya. Oke, kita akan langsung bobola api. Aduh, lepas. Aduh, cepat banget dia. Oke, kita langsung dari depan. Oh, kena. Ah. Kok masih padahal kena lo api lo. Kok enggak mempan ya? What happen? Oke, kita ganti ke Boboiboy Solar saja ya, kekuatan cahaya. Nggak mempan Boboiboy api ya. Kita langsung lompat dulu, kita semburan. Aduh. Lepas lagi. Aduh. Bahaya masalahnya kalau... Oke, lepas lagi. Cepat banget asli ya. Oke, kita langsung serang aja kali ya dari depan. Oh, kita menggunakan skin ini aja ya. S ya, kita bekukan dia ya. Oke, mana kau? Kita langsung timingnya harus pas ini. Sebelum kita mati, kita pukulkan. Berhasil. Oke, ternyata kelemahan Train Eater menggunakan Boboiboy Frozen ya. Boboiboy S. Oke, beku ya. Ini the real beku. Train Eater-nya tidak bisa bergerak. Oke, kita akan berubah lagi ke Boboiboy Solar dan kita akan membunuhnya menggunakan kekuatan Boboiboy Solar. Mati dia, pokoknya sampai mati sampai. Oke, mati guys, matanya udah tidak menyala lagi ya, matanya udah
ya udah hitam lah, berarti dia sudah mati dan kita berhasil memenangkan map rahasia Train Eater kali ini menggunakan skin Boboiboy ya, 3 skin Boboiboy, ada Boboiboy Solar, Boboiboy Api, dan Boboiboy Es. Tapi Boboiboy Api tidak terpakai tadi karena Boboiboy Api ternyata tidak mempan melawan Train Eater ya. Dan kita harus dibekuin dulu ya tadi ya. Ya, sangat keren sih. Ya, aku lebih suka Boboiboy air sih masih ya, tapi paling kuat Boboiboy solar. Ya, tulis aja di bawah komen di bawah Boboiboy apa favorit kalian ya, karena aku masih stay dengan Boboiboy. Nah, aku sudah dapat 1 crown dan itu udah cukup. Saatnya kita beralih ke game Stumble Guys versi Rudy Weba, dan seperti yang kalian lihat dan saksikan di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Sebenarnya ini skin lama tapi baru aku pakai. Ini adalah Thomas the Tank Engine. Apa tuh? And the Brand apa ya namanya? Nggak tahu aku namanya, lupa guys. Pokoknya ini namanya Thomas X karena dia creepypasta dari Thomas the Tank Engine, Thomas and Friends, I don't know namanya apa, pokoknya itulah ya. Jadi ini karakternya kayak robot, dia ada kakinya gitu ya. Seharusnya kan dia kan cuman beroda aja, cuman ini kayak laba-laba gitu dan ini sangat menyeramkan. Tapi masalahnya guys, ini masih versi yang biasa, kita nggak bisa melawan monster-monster pakai skin ini kecuali kita mau makan peserta atau siapapun itu yang bisa dimakan, baru bisa upgrade gitu dan baru bisa digunakan gitu. Tapi karena aku tidak punya versi yang lebih besar, jadi kita harus makan orang dulu guys. Kalau tidak kita akan kalah ini. Oke, kita aduh. Map stasiun kereta guys. Oh my god. What? Di sini tidak ada peserta guys. Oh my god. Ini bukan kita jadi pemangsa, ini kita yang dimangsa ini. Astaga. Wah, sial ini kita guys. Kayaknya kita sedikit sial di sini ya. Oke. Kalian lihat ini Thomasnya versi kecil guys, bukan versi besar ya. Jadi dia nggak bisa ngelawan ini. Ini harus, aduh. Bagaimana ini guys, bagaimana ini ya. Oke, kita akan pasrah aja, kita lihat dulu peserta monsternya apa. Aduh, Heitayo guys, ada monster Heitayo gede banget guys. Kabur. Sudah aku kasih tahu tadi kalau si Thomas ini tidak akan bisa melawan monster kalau dia belum memakan peserta lain guys. Mati guys ya. Tidak bisa Thomas X mengalahkan Heitayo karena ini aku belum punya versi yang besar ya. Mohon dimaklumin ya, aku belum punya versi Thomas yang besar, ini yang kecil. Jadi harus makan orang dulu baru bisa menjadi besar dan bisa menghadapi Heitayo gitu loh. Oke, kita cari lagi. Aduh, masih sama guys. Aduh. Oke, enggak apa-apa, kali ini kita akan coba selesaikan ini walaupun tidak makan orang ya. Enggak apa-apa, kita akan kabur aja. Nanti kalau sudah lolos di sini baru kita basmi itu Heitayo itu ya. Sabar guys. Ini dulu kita selesaikan misi di sini dulu nih. Oke, apakah ada di sana? Kayaknya kita harus ke sana dulu deh. Supaya lompatnya enggak jauh-jauh banget kali ya. Atau kita lompat di sini aja, bodo amat ya. Nyangkut. Oh, dan. Dikit nge-lag, nggak ngaruh. Oke, apakah ada besar? Mana? Oh, itu dia. Heitayo-nya muncul, everybody. Heitayo, dia bus kecil. Melaju. Ini agak aneh juga, kenapa Heitayo ada di rel kereta gitu. Aneh banget, ini punya kaki laba-laba lagi. Kita lompat dulu, guys. Naik ke atas dulu. Oke. Ternyata bisa dihindarin ya. Dia nggak naik guys. Oke, mantap. Turun lagi ke bawah. Ini kayak pengecut kita ini. Thomas X diperlakukan macam bocil ini ya. Harus kabur. Oke, ada lagi. Oke, kabur. Itu dia tuh. Melaju, melambat. Dia selalu senang. Heitayo, di bus kecil mana? Laju, melambat, di selalu senang. Oke, masuk dulu kita ke sini. Oh, hampir aja guys, hampir ditabrak kita ya.
Oke. Sabar guys, sabar. Nanti pembalasan dendam kita nanti kita dapatkan crown dulu di sini supaya mapnya diganti gitu loh. Kalau nggak menang-menang nggak ada ganti map kita ini. Makanya kita menangin dulu, nanti kalau kita dapat map yang lain bisa memakan peserta lain, baru kita akan menghabisi si Tayo kurang ajar itu. Oke. Turun di sini. Nice. Apakah akan ada lagi datang dia? Tidak terdengar suara Heitayo. Apakah sudah berakhir teror Heitayo? Heitayo. Apa itu guys? Ada skateboard itu. Kok ada skateboard sih? I don't know itu apa. Berputar ada skateboard. Masa kita pakai skateboard sih? Ini kan bukan peserta manusia gitu. Hei, kabur. Oke, kita ambil guys skateboardnya. Oh, jadi cepat. Kocak sekali. Ditaruh di bawah rodanya malah cepat guys kayak turbo. Wah ini lucu sih ini. Wih gokil guys. Wih bisa ngedrip. Wah gokil. Ternyata begini caranya biar bisa menang ya. Dia tidak akan bisa mengejar kita karena kita pakai skateboard dengan nos yang ada di bawah kereta ini. Oh my god, laju banget ini. Menang sudah. Saatnya ke garis finish. Oke. Alright everybody, kita berhasil dapat crown dan saatnya kita beralih ke map yang lain dan kita akan balas nanti Heitayo ini ya. Sabar guys, aku akan balas dia kurang ajar, dia mengejar-ngejar aku ya. Oke guys, aku dapat map Pipotpus, akhirnya dapat map selain map kereta ya. Dan di sini pesertanya banyak, kita akan hajar mereka semua, kita akan makan, kita akan ambil kekuatannya supaya kita menjadi besar dan ya kita bisa mengalahkan si Heitayo tadi. Kurang ajar itu Heitayo itu. Ayo kita tabrak mereka semua. Rasakan. Ah, dapat banyak XP kita. Oke. Ini ada lagi guys di depan kita. Ada 3-4 peserta. Kita tabrak lagi mereka. 3-2-1. Ah. Banyak ini terkumpul ini. Jadi gede ini nanti kita ini. Oke, lompat. Lompat, mantap. Oke, di depan ada 3 peserta lagi. Kita tabrak guys, kita tabrak 3-3-nya. Ah, gokil sekali everybody. Oke, kita sudah berevolusi guys. Kita sudah dapat kekuatan yang cukup untuk melawan Heitayo. Saatnya kita tunggu di mana si Heitayo itu ya. Oke, apakah ada di sini dia? Tidak ada. Oh, ada. Oh, ada Heitayo guys. Tapi dia nggak punya kaki laba-laba, guys. Wah, ini kesempatan yang baik ini. Kita langsung adu tabrak. Sudah sama besar kita. Ayo. Sekali lagi. Langsung jatuh, guys. Heitayo-nya tidak berdaya, everybody. Karena sekarang ukuran kita sama, ya. Sudah sama-sama besar. Rasakan itu ya. Oke, kita langsung ke garis finish guys. Dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Thomas X yang sangat-sangat kuat sekali. Oke, ke garis finish. Dan ya, dapat crown mantap jiwa. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.